Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan saat ini pihaknya sedang melakukan proses pergantian antar waktu terhadap mantan kadernya yang masih duduk di Senayan yakni Joni Allen. Hal itu ditegaskan AHY saat konferensi pers menanggapi pernyataan Muldoko. AHY mengatakan seluruh kader dan anggota legislatif fraksi Partai Demokrat di DPR maupun DPRD solid terkecuali Joni Allen. Joni Allen sebelumnya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan agar AHY tidak melakukan PAW terhadap dirinya sebagai anggota DPR RI. Hal itu tertuang dalam gugatan Joni Allen pada persidangan lanjutan perkara perdata yang dibacakan oleh kuasa hukumnya Selamat Hasan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu 24 Maret 2021. Dalam hal ini diketahui tergugat satu adalah AHY, tergugat dua adalah Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Tengku Refki Harsyah. Menurut Slamet, dalam gugatan itu, tindakan AHY dan para tergugat lainnya yang memecat Joni Allen dari Partai Demokrat mengakibatkan pemberhentian kliennya sebagai anggota DPR RI. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR Marwan Cik Asan sebelumnya mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke pimpinan DPR terkait pengajuan pemberhentian Joni Allen sebagai anggota Dewan menyusul status Joni yang sudah dipecat dari Demokrat. Kekinian, Marwan mengatakan pemberhentian Sekjen Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa Kubu Muldoko itu sudah diproses. Diketahui Joni Allen resmi menggugat AHY atas pemecatan dirinya dari Partai Demokrat. Selain AHY, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Tengku Refki Harsyah dan Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan juga turut digugat.